Ini kesia belum makan. Nanti itu. Biar lama aja. Kembes. Ini ya, apa bocor? Pas tinggal tengah ya. Iya, spesialis mukus nasi. Ini gua bilang, ini mas, tahu. Buat sama kantor, nanti diantar kalau sudah. Ini dokter, lihat dokter. Ini dokter sama. Lihat di TV ya. Nih, ya udah ke sana. Sok, nih. Tuh. Ke sana ya. Sok ke sana. Nih, yang lainnya mana? CSC pada ke mana? CSC banyak. Udah, teman-temannya lu. Udah sana. Masjid Paruman dari kafe. Ya, aku, ya, anak gua.
Iya, jangan dicari ya. Rencana gitu lah, ya disesuaikan dengan keuangan. Nah, kecil-kecilan. Ya, kalau dana kurang, kita ngomong komandan. Tinggal. Siap, Pak? Gimana, Dan? Jadi 10.000. Ya, nanti untuk utuh, Pipit. Angkat deh, sekali-sekali. Angkat deh, lah.
Madrasa ini mula-mula dibangun dulu tahun 1956. Tapi tahun 1956 itu bangunannya masih bangunan sederhana. Terdiri dari kayu dan bambu itu bangunannya. Nah, baru tahun 1965 diganti dengan bangunan tembok yang seperti sekarang ini. Nah, setelah dibangun tahun 65 itu dengan tembok, tahun 79 ini kena musibah seperti sekarang ini, kena gempa. Akhirnya ini roboh. Nah, direnovasi. Asalnya ini dua lantai, setelah rubuh kemudian dibangun hanya satu lantai. Nah, setelah rubuh tahun 79 itu baru sekarang direnovasi lagi dengan penyebabnya sama seperti dulu ini, kena gempa. Oh. Pada waktu itu memang dibangunnya itu tidak ada bantuan dari mana-mana, cukup dengan ini, dengan swadaya masyarakat itu. Enggak ada bantuan dari manapun, enggak ada. Ya. Yeah.